Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalahu, man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina qurratayna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abadan. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita kembali bermajlis. Insyaallah 2 bulan tidak bermuajah dengan jamaah Sabtu, dan alhamdulillah kita bisa bergabung lagi, ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk melanjutkan kajian Asmaul Husna. Salah satu jalan kita menguatkan tauhid atau bermakrifatullah adalah dengan memahami asma-asmanya, mengenal, merenungi, mendalami asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Thaillah dalam kitabnya menjelaskan bahwa kewajiban manusia itu ada dua. Pertama adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Yang kedua adalah melaksanakan alias ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini yang kemudian akan mengakibatkan seseorang akan merasakan manisnya iman atau halawatal iman, lezatnya iman. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkata raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berkata aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam berserah diri sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku, maka dia akan melaksanakan kenikmatan iman. Karenanya dua-duanya harus ada dalam diri kita. Kita sudah mengenal bahwa harus menjalankan sholat, harus menjalankan puasa, harus menundukkan pandangan, tidak boleh berzina, tidak boleh makan makanan haram. Kita sudah tahu. Maka harus disempurnakan dengan kita juga harus rela menerima setiap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang bagus di amaliah-amaliahnya tapi tidak terima terhadap realitas takdir yang dia peroleh. Sehingga ketika hidupnya sempit dia mengeluh, padahal dia ahli masjid barangkali. Dia sanggup menghindari zina, dia menutup aurat, tapi terhadap perjalanan hidup dia banyak mengeluh, banyak putus asa, banyak tidak terimanya. Kena sakit sedikit sudah banyak mengeluhnya daripada banyak ridhonya. Nah, harusnya dua-duanya. Allah ditaati dalam taklif dan dalam takdir. Dalam taklif dan dalam takdir. Dalam taklif seperti yang kita jalani selama ini, perintah-perintahnya. Dan dalam takdir adalah ketentuan-ketentuannya. Saat itulah keimanan kita berada dalam kondisi kita menikmatinya. Nah, ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dalam kajian kali ini
kita akan semakin menguatkan tentang dua-duanya, bagaimana kita semakin taklifnya semakin bagus dan dalam penerimaan terhadap takdirnya semakin baik juga. Yang akan kita bahas kali ini adalah Asma Allah Al-Jabbar. Yang artinya Maha Kuasa. Kalau Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Jabbar Maha Kuasa. Ar-Rahman Maha, Ar-Rahim Maha, Al-Malik Maha Meraja, Raja. Al-Quddus Maha, As-Salam Maha, Al-Mu'min Maha, Maha Terpercaya, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Raja, Al-Quddus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min Maha Terpercaya, Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Jabbar Maha Kuasa. Ada yang menerjemahkan lain, Maha yang kehendaknya tidak bisa ditolak, yang lebih panjang begitu ya. Pengertian dari Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia dalam sifat-sifatnya Dia punya kehendak dan kehendaknya tidak bisa ditolak oleh siapapun. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Siapapun, apapun, semuanya tunduk kepadanya. Baik yang kafir maupun yang muslim, hakikatnya sebenarnya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah bisa keluar dari ketentuan atau kehendak kalau Allah sudah menghendaki sesuatu kepada makhluknya. Saya pernah memberikan analogi di sini kalau tidak salah, bagaimana Al-Jabbar itu secara keras, kadang juga secara lembut memberikan paksaan kekuasaan kepada hambanya. Saya ingin menggambarkan itu, jangan diterjemahkan kalau paksaan ini bahasa kita ini terbiasa dengan bahasa konotasi negatif ya. Tapi tidak juga, sampean sama saya datang ke sini, ini juga bala dalam suasana Al-Jabbarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlakunya Allah Al-Jabbar yang kuasa, yang ketika Dia berkehendak Anda harus hadir ke tempat ini, maka Anda harus hadir ke tempat ini. Sampean sendiri tidak bisa menolak kalau Allah mengharuskan jenengan ada di tempat ini. Kalau Allah menghendaki seorang ibu memberikan ASI kepada anaknya, maka sang ibu tidak bisa menolak untuk mendapatkan siraman kasih sayang ke dalam hatinya, sehingga dia mencintai anaknya, sehingga dia memberikan ASI-nya kepada anaknya. Kuasa Allah tidak terbatas. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berada dalam ketundukan kepada Allah. Mungkin ada orang-orang kafir, dia seolah-olah melawan, sanggup melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah suruh sujud, dia sanggup untuk tidak bersujud, seolah-olah begitu. Tapi sebenarnya memang dia sedang melawan Allah, tidak menjalankan hukum syar'inya. Tapi dia tidak sanggup menghindari hukum takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya? Halo? Ya. Mungkin dia bisa menghindari atau melawan, dan banyak yang dialami oleh manusia-manusia kafir, munafik, fasik, bisa melawan hukum syariat Allah. Disuruh sholat, tidak sholat. Suruh zakat, tidak zakat. Suruh sedekah, tidak sedekah. Suruh tutup aurat, tidak tutup aurat. Mungkin iya begitu. Tapi dia tidak pernah bisa lepas dari hukum takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dia nanti harus mati, bahwa dia nanti harus sakit,
bahwa dia kena musibah, bahwa nanti dia rezekinya akan diantarkan kepadanya sekian dan sekian, jumlahnya sekian. Dia tidak pernah lepas dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya semua makhluk berada dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian demikian kita tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah karena itu kemudian kita tidak bisa berbuat karena Allah Al-Jabbar yang Maha Kuasa, yang kehendaknya tidak bisa ditolak, sehingga kita tidak perlu ikhtiar? Buat apa ikhtiar susah-susah? Wong kalau kita berkehendak, kalau Allah tidak setuju, kita tidak terlaksana. Tidak. Seperti saya bilang tadi, bahwa kita berada dalam kewajiban. Kewajiban taklif dan kewajiban takdir. Kewajiban taklif adalah melaksanakan syariat. Syariat Allah apa? Ya dilihat Al-Quran berbicara apa, lihat hadis berbicara apa tentang bagaimana kita seharusnya sebagai muslim. Salah satu ayatnya di dalam surah Al-Kahfi, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, barang siapa yang ingin mukmin ya berimanlah, barang siapa yang pengen kafir ya kafir, silakan. Al-Quran bercerita tentang itu, bahwa kita punya pilihan dalam hidup. Mau iman, silakan iman yang benar. Mau kafir, silakan kafir yang, masa kafir yang benar. Kafir yang, ya silakan. Dalam surah Asy-Syams ayat 7-10 juga, dalam koridor kuasa Allah, bukan kemudian kita berlepas diri, kemudian terserah Allah, tidak mau ikhtiar, sudah jelas mana benar mana salah, kemudian kita merem, bukan begitu, ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah dan demi jiwa yang serta penyempurnaannya, maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Maka beruntunglah orang yang mensucikannya, dan maka merugilah orang yang mengotorinya. Jadi Allah sudah jelaskan, Allah berikan potensi fasik, potensi takwa, dan silakan yang mau bertakwa maka beruntung, yang mengotori maka dia celaka. Wilayah kita seputar itu, Pak, Ibu. Jadi asma Allah Al-Jabbar kemudian bukan berarti mematikan ikhtiar-ikhtiar kita untuk ingin lebih baik, hidup dunia lebih baik, hidup akhirat ingin lebih baik, bukan mematikan itu. Ini soal keyakinan bahwa Allah ketika sudah menghendaki sesuatu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, dalam buku ini dijelaskan ada 3 kandungan makna dari Al-Jabbar. Pertama, Al-Jabbar semirip dengan asma Allah Al-Qahhar, yaitu yang lebih bersifat mengalahkan. Ketika ada orang yang melawan, maka Allah sanggup mengalahkan. Allah yang bisa mematahkan punggung-punggung orang yang melakukan perlawanan kepadanya. Allah sanggup menghancurkan. Yang Maha menundukkan. Umar dalam syariatnya, ceritanya Umar adalah ketika marah-marah ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian mendatangi adiknya Fatimah, ya bukan Fatimah anak Rasul. Kemudian hanya lantaran membaca surat Thaha ayat 1-8 kalau tidak salah. Lalu kemudian langsung berubah posisi. Umar yang dibenci ya seluruh makhluk langit dan bumi dalam hitungan sekejap, tidak sampai 1 jam, ya. Baca ayat 1-8 itu berapa menit kira-kira? Tidak sampai mungkin, Ustaz, ya. Hanya baca itu kemudian langsung berubah menjadi orang yang paling beriman, yang paling yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks Al-Jabbar, Umar tidak bisa melawan ketika Allah berkehendak Umar ini harus tunduk. Paham? Halo? Paham?
Umar tidak bisa melawan. Saat itu bagaimana mungkin? Orang yang paling benci, Pak. Secara teori psikologi, secara teori proses perbaikan manusia, tidak masuk teori ini. Ya. Saya belajar teori perbaikan manusia, neuro-linguistic programming, untuk memperbaiki manusia orang, merubah mindset seseorang, harus butuh beberapa kali terapi. Hipnoterapi, relax, ya, pejamkan mata, tarik nafas, bayangkan Anda sekarang butuh berapa menit, dan tidak sekali. Nanti datang lagi, bayar lagi 200 ribu, datang lagi. Ini hanya dengan 8 ayat. Manusia yang emosi, marah, levelnya ingin membunuh, langsung berubah menjadi manusia yang cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, teori proses perbaikan tidak ketemu. Dan itulah kita menyaksikan di sana, kalau kita ingin dalam sisi lain, ya, dalam konteks memahami betapa Allah Al-Jabbar yang kehendaknya tidak bisa ditolak, yang semuanya harus tunduk ketika dia berkehendak, saat itulah Umar tunduk. Tunduk beneran, ya, bersimpuh dia datang kepada Rasulullah SAW dan bersyahadat. Bisa dirasakan ya bagaimana Allah tidak bisa dilawan, tidak bisa dibantah ketika dia berkehendak. Nanti efek kepada tazkiyahnya apa? Jenengan rasakan sendiri. Setelah saya jelaskan, jenengan rasakan sendiri ya. Itu pertama, bahwa Al-Jabbar maknanya adalah seperti Al-Qahhar, yaitu dia yang maha menundukkan. Lebih kepada orang-orang yang melakukan perlawanan, Allah tundukkan dengan menghabisinya, atau Allah tundukkan dia dengan memberi hidayah kepadanya. Itu. Yang kedua, makna Al-Jabbar adalah kembali kepada sifat kelembutan, kasih sayang dan kesantunan. Justru sebaliknya, orang yang berada dalam posisi dia dikasihani oleh Allah, maka dalam konteks ini Allah Al-Jabbar justru lebih dimaknai bahwa dia kalau sudah mengasihi hambanya, kalau sudah mencintai hamba-hambanya, maka dia akan melindunginya dengan cara apapun. Ya, sebagaimana hadis kursi, ya, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamsi biha. Aku akan menjadi matanya, tangannya, kakinya. Apa peduli orang tidak suka kepada orang ini, tapi kalau aku sudah cinta kepadanya, maka aku akan mengambil alih seluruh kehidupannya, dan aku yang ngurus. Meskipun orang lain tidak suka sama orang ini, meskipun dia dibenci, meskipun bukan orang terkenal, meskipun orang yang banyak yang tidak suka, tapi kalau aku sudah cinta kepadanya, semuanya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya akan menjadi diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna Al-Jabbar yang kedua adalah ini, tentang cinta dan kasihnya Allah kepada hambanya yang dicintainya. Maka kalau Allah berkehendak seperti kepada Umar, langsung saja. Ya. Kalau Allah sudah ingin memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka dia sanggup menabrak logika-logika. Sakit difonis begini, tiba-tiba jadi sembuh. Disitulah Al-Jabbar. Suami koyok-koyok angel balik, kemudian tiba-tiba taubat. Disitulah Al-Jabbar. Hambanya bergelimang dengan dosa, bersenang-senang dengan kenikmatan, terlalu banyak kelapangan sehingga dia lalai kepada Allah. Lalu Allah habiskan kehidupannya, Allah tarik dunianya, Allah jauhkan orang cinta-cinta yang mencintainya, yang membuat dia cari perhatian ke orang lain. Lalu dia kembali ke Allah. Disitulah Al-Jabbar. Kita lalai terbawa oleh urusan dunia, ya.
dipuji-puji orang, diapresiasi-apresiasi orang, harta bercukup-cukupan, membuat kita lalai ke Allah. Lalu Allah habiskan satu-satu, Allah pangkas satu-satu itu, dunianya ditarik, pujian-pujian orang ditarik, dirubah menjadi cacian. Saat itulah ketika manusia itu kembali, situlah Al-Jabbar sedang menunjukkan kuasanya. Apa? Maknanya adalah cinta dan pertolongan kepada hambanya yang ingin ditolong, bukan siksaan. Itu yang nomor tiga. Makanya dalam duduk iftirosh, ya, Rabbi fili warhamni wajburni, ya, wajburni dari kata Al-Jabbar, dan tolonglah saya. Karena kita tahu kita menyebut dengan Al-Jabbar wajburni, pertolongan Allah sanggup melampaui batas-batas logika manusia. Pertolongan Allah kadang memang butuh proses, bukan karena tidak sanggup menolong. Kadang sunnatullahnya berjalan, stepnya berjalan. Langkah pertama Allah bantu lewat ini, tidak langsung lewat ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Bukan karena tidak sanggup. Ada hikmah di balik itu. Kadang Allah memangkas proses-proses pertolongan itu. Seperti lampu yang nyala langsung mati. Kadang pertolongan Allah seperti pergantian siang dan malam yang butuh proses. Dari siang, sore, sore agak malam dikit, malam, kemudian petang cakrawalanya hilang, kemudian jadi gelap, pekat. Ada yang berproses begitu. Ada yang seperti nyala langsung mati, mati langsung nyala. Terserah Allah. Karena kalau Allah memanjangkan masa itu, bukan karena tidak sanggup. Di dalam doa kita, kita menyebut asma Allah Al-Jabbar, ya. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, ampunilah aku, kasihani aku, tolong aku, ya. Jadi Al-Jabbar dimaknai yang kedua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, salah satu makna Al-Jabbar adalah tentang bahwa Dia Maha Tinggi atas segala sesuatu. Baginya seluruh kandungan makna ketinggian, yaitu ketinggian zat, kedudukan, dan kekuasaannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah SAW dalam rukuknya, beliau berdoa dengan asma Al-Jabbar. Kumtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari dalam kitab As-Sunan dan Musnad Ahmad. Kumtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, kami bersama Rasulullah sallam salat malam. Faqoma faqara suratul Baqarah, la yamurru bi ayati rahmatin illa waqfa fas'al. Lalu beliau membaca surah Al-Baqarah, dan tidaklah beliau bertemu dengan ayat-ayat tentang rahmat kecuali Rasulullah meminta atau memohonkan rahmatnya. Jadi boleh enggak pas jenengan di surah Al-Baqarah misalkan, atau baca fa'amma man utia kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira, terus berhenti dulu doa, ya Allah, tapi tidak pakai bahasa apa, pakai bahasa Arab tetap, ya. Kalau enggak pakai bahasa Arab, Anda jangan lisankan, tapi dalam hati. Hatinya begini, Allah, masukkan saya terhadap orang-orang yang kelak kitabnya diberikan dengan tangan kanan. Masukkan kelak saya termasuk orang-orang yang Engkau mudahkan hisabnya. Boleh enggak? Mandek dulu, boleh enggak? Boleh, ya, dari ini, ya. Dari hadis ini dijelaskan. Kalau bisa bahasa Arab, silakan berdoa dengan bahasa Arab. Rasul meminta, ya. Paling gampang adalah Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan saya seperti dia, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Kalau kemudian ayat-ayat siksa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni as'aluka. Jadi kalau pas ayat-ayat surga, ayat-ayat janji-janji surga, boleh dipotong dengan kita berdoa sebagaimana hadis ini, untuk meresapi. Boleh enggak semalaman
satu rakaat satu ayat diulang-ulang, boleh enggak? Boleh enggak? Misalkan fa idza ja'atis shokhah, diulang lagi. Fa idza, kan menyenangkan shokhah itu ya. Diulang-ulang terus. Boleh enggak? Boleh. Ya memang kadang kita harus, kalau pas qiyamul lail itu Bapak Ibu jangan mengalir ya. Kalau pas nemu ayat sing maknyes ke hati, ulangi saja itu. Kan ada ya, ada yang kena ayat-ayat neraka, ada yang tersentuh ayat-ayat surga, ada yang tersentuh ayat-ayat tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, boleh diulang-ulang. Ya, boleh berdoa. Wala yamru bi ayati adabin illa waqafa fata'awwada, dan tidaklah beliau mendapati ayat tentang azab kecuali beliau berlindung. Ya, boleh. Allahumma inni a'udzubika. Boleh diucapkan. Qala thumma raka'a bi qadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi. Kemudian beliau rukuk seperti lamanya, seperti saat dia beliau berdiri, lalu membaca dalam rukuk beliau. Subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal ghadamati, yang artinya Maha suci Allah, Maha pemilik kekuasaan, kerajaan, keagungan dan kesempurnaan zatnya. Ya Allah, Rasulullah dalam rukuknya juga menyebut Subhanalladzi dzil jabarut al jabbar, lagi tentang pemilik kekuasaan. Satu, bahwa makna yang ketiga adalah bahwa Allah yang maha tinggi dalam zatnya, kedudukannya dan kekuasaannya, yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Nah, ibu bapak sekarang dirahmati Allah, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jabbar tiga makna. Satu, maknanya dia yang maha menundukkan siapapun makhluknya. Yang kedua, yang maha menolong, yang pertolongannya sampai melampaui batas logika. Kemudian yang ketiga, dia yang maha tinggi kedudukannya, zatnya dan kekuasaannya. Tiga. Nah, asma-asma yang lain boleh disandang oleh makhluknya. Al-Aziz itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandangkan asma Al-Aziz ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah memuji sifat Nabi, ya. Al-Aziz yang mulia. Tapi Al-Jabbar ini tidak boleh dimiliki oleh siapapun, ya. Karena Al-Jabbar ini di dalam Al-Quran, setiap kata Al-Jabbar itu termaknai, kalau ditujukan kepada makhluk itu diartikan semena-mena atau sewenang-wenang. Salah satunya dalam surat Ghafir ayat 35. Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Fastaftahu dalam surah Ibrahim ayat 15. Fastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Jadi kalau Al-Jabbar ini terpakai oleh makhluk, maka cenderung negatif, yaitu semenang-wenang, suka memaksakan kehendak, ya, tidak peduli kepada orang lain. Maka Al-Jabbar ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang manusia mencoba-coba berperilaku Al-Jabbar, sewenang-wenang, ngawur, tidak peduli, keras kepala, maka salah satu hadis Nabi mengancam dengan api neraka, dengan neraka jahanam. Karena ini sifat Allah. Tidak boleh manusia memiliki sifat semenang-menang, sifat berlebihan, sombong, berlaku seperti orang-orang kafir. Ya, dalam sebuah hadis dari Ahmad dan Tirmizi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda,
yakhruju unukun minan nari yaumal qiyamah lahu ainani yubsiru bihima, akan keluar dari neraka sebuah leher. Leher itu memiliki dua mata yang digunakan untuk memandang. Wa udunani yasma'u bihima, dan memiliki dua telinga yang dengan itu dia mendengar. Wa lisanun liyantiku bihi, dan lisan yang dengan itu dia berbicara. Lalu kepala leher itu berkata, fayakulu inni wakkaltu bithalatatin, aku ini sekarang lagi mencari tiga golongan manusia, kata leher itu. Ini bukan manusia, Bu, makhluk ya, yang berbentuk kepala, dia punya mata, punya lisan, punya telinga, kata Rasulullah. Lalu dia berkata, aku sedang mencari tiga golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah bikulli jabbarin anid, orang-orang yang menyombongkan diri, yang angkuh, membangkang, menolak kebenaran. Jabbar di sini termaknakan orang yang angkuh dan menolak, membangkang, menolak kebenaran. Wa bikullin manidda'a ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Wal musawwirin, dan orang-orang yang menggambar, membentuk makhluk ya, melukis makhluk. Nah, di sini disebutkan tentang orang-orang yang membangkang, menolak kebenaran, yang memaksakan kehendak. Itu mereka berada dalam ancaman api neraka. Baik, berikutnya, apa dampak tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, ketika kita merenungi, mendalami asma Allah Al-Jabbar ini? Yang pertama, yang paling terasa, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, merenungi Al-Jabbar ini, kita sanggup bermakrifah kepada Allah justru saat terjadi kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Justru ketika mendalami, merenungi Al-Jabbar ini, justru kita sampai kepada Allah, merasakan keagungan Allah, mengenal Allah lebih dalam, justru saat kita mengalami kegagalan dalam hidup kita. Imam Ali karramallahu wajah ditanya, saat apa wahai Imam Ali engkau mengenal Allah, merasakan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ali menjawab, saat terjadinya kegagalan-kegagalan terhadap keinginanku. Saat itulah aku menyaksikan bahwa Allah Al-Jabbar yang Maha Kuasa, aku tidak punya kekuasaan apa-apa. Menurut saya ini yang paling dirasakan. Justru kan kalau kita lagi berhasil pertama, berhasil yang kedua, berhasil yang ketiga, kita justru berpotensi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Kalau hidup ini lempeng-lempeng saja, enteng-enteng saja, sehat wal afiat ya. Ingin ini dan itu ada, justru kita akan lalai, mudah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika keberhasilan-keberhasilan itu tercapai, ada rasa-rasa di dalam hati kita untuk mengklaim bahwa itu adalah hasil usaha saya. Itu karena strategi yang saya terapkan, jos. Ya. Itu karena resep, tips, kerja keras, kerja cerdas yang saya laksanakan sehingga berhasil mencapai ini. Maka ketika kita memahami Allah Al-Jabbar, Allah yang kehendaknya tidak bisa ditolak, saat kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah, dan yang pasti berlaku adalah kehendak Allah, kemudian dalam kehidupan kita, kita sebut gagal, tidak berhasil, padahal bukan gagal, tidak berhasil, tapi kehendak Allah yang berlaku, bukan kehendak kita. Saat itulah seorang hamba yang bermakrifah kepada Al-Jabbar, dia semakin kenal, dia semakin tunduk, dia semakin ngelemprek. Ya, ndangak, ndak jadi ndangak, nunduk. Yang selama ini begini, nek ka aku, nek ka ono aku, ka ngaraiku, sopo mane nek ka aku. Yang selama ini, mas, ya apa menurut sampean? Sejak aku pimpin ini bagaimana menurut sampean? Wah, begitu tanya. Kalau mau ngasih masukan silakan masukan, mas. Saya ikhlas, mas. Masukan buat menambah saya biar evaluasi. Padahal sebenarnya bukan minta evaluasi, minta dipuji. Gimana menurut sampean? Ketika
tidak berhasil, ketika menemui kegagalan, saat itulah harusnya orang yang kenal kepada Allah, dia ingat sebagai Imam Ali, justru mengenal kepada Allah saat keinginan-keinginan tidak tercapai. Jadi kisahnya itu Imam Ali, beliau kan dekat dengan Allah ya, dan beliau memiliki mata batin, memiliki basiroh, sehingga kadang beliau itu menyebut sesuatu ya, yang akan terjadi ya, sesuai dengan pandangan mata batin, hikmah yang Allah masukkan ke dalam hatinya, sering benar ya. Nanti akan terjadi begini, ada. Nah, justru suatu saat beliau menyampaikan prediksinya tidak sesuai. Kalau model-model kita yang makrifat anyaran kan, waduh, keliru, krek wisin kadung ngomong begitu. Tapi Imam Ali justru saat itulah beliau mungkin tidak dilihat sebagai ahli makrifat oleh manusia, tapi justru beliau merasa lebih bermakrifat kepada Allah saat prediksi beliau gagal, rencana-rencana beliau gagal. Boleh orang lain melihat, oh gagal, oh pojare ini iso, oh gak iso. Boleh omongan-omongan orang lain seperti itu. Tapi kan apa yang membuat kita sedih dengan dicela oleh orang lain? Kalau pada saat kita gagal, justru kita menemukan Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Betul tidak? Ya. Itu yang paling terasa. Nanti ketika kita menyebut berdoa dengan asma Allah Al-Jabbar, rasakan itu. Nah, dampak berikutnya itu pertama ya, bahwa justru kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala saat ketika kita mengalami kegagalan. Justru kita mengenal bahwa Allah Al-Jabbar ya, saat kita menemui kegagalan. Sehingga apa? Saat orang lain, orang biasa gagal sama dengan susah, tidak berhasil sama dengan apa, galau, tidak tercapai sama dengan tidak dihargai orang, justru bagi orang-orang begini, justru saat itulah dia menemukan keberhasilannya. Dalam kegagalan itulah dia menemukan keberhasilannya, yaitu merasakan keagungan dan kebenaran asma Allah Al-Jabbar. Saat sehat, main sama keluarga, sama anak, lucu, istri, bermain, bercanda, bergurau, merencanakan liburan-liburan. Oh, nanti kita liburan ke sini ya, liburan ke sini ya. Merencanakan wisata, bercanda. Lalu tiba-tiba Allah berikan sakit pada salah seorangnya. Saat itulah Al-Jabbar. Sampai boleh punya kehendak, mau bikin ini, mau bikin ini, mau jalan-jalan ke sini, tapi diberi sakit. Dan bagi orang yang sudah kenal ke Allah, gampang menghubungkannya. Di surah tadi itu saya lupa ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fa ahlihi masrura. Gampang saja nyambung. Kalau sudah husnudzon ke Allah, gampang saja nyari ayat candolannya. Pas lagi dibuat keluarga bermasalah ya, yang selama ini happy-happy nonton TV bersama, nonton VCD bersama, makan bersama, tiba-tiba keluarga berada dalam rumah tangga, episodenya episode harus sedih karena ada yang sakit, episodenya episode tidak nyaman karena harus ada yang mungkin kena musibah. Ingat ayat ini. Orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, siapa mereka? Mereka yang dulu adalah mereka bersama ahli-ahlinya, bersama teman-temannya, bersama keluarga-keluarganya, riang gembira dalam hidupnya. Oh ya Allah, mungkin saya ini terlalu cengengesan selama ini. Duh ya Allah, mungkin selama ini terlalu banyak bercanda, terlalu bergembira. Lihat ayat ini sampai ke Allah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya mereka dulu dalam keluarganya, dalam teman-temannya, dalam karib kerabatnya, happy-happyan di dunia. Nah, sampai kalau sudah merasakan betapa setiap perjalanan hidup yang Allah siapkan untuk mukmin itu pasti baik, pasti baik. Yang kedua adalah
menghadirkan rasa takut, efek kepada hati tadi ya, pertama itu, yang kedua adalah menghadirkan rasa takut. Sehingga kalau Allah mau menghancurkan, hancur sehancur-hancurnya. Pernah baca kisah perang Badar, bagaimana orang-orang kafir mati dalam keadaan hina dina semua. Tidak ada yang memenggal, tiba-tiba lehernya terputus. Siapa yang memenggal? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Ada yang lehernya terputus, tangannya terputus. Ada yang terbelah jadi dua. Belum siksaan di akhirat. Sehingga dengan Ma'ami Al-Jabar kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf. Yang berikutnya adalah yang ketiga ya, efek kepada tazkiyatun nufus kita adalah meyakini pertolongan Allah. Siapapun yang mendapat masalah, siapa yang mendapat ujian, musibah, yang kata orang, waduh setahun lagi sampean bisa beres ini, waduh enggak bisa sampean tuh dengan gajian segitu punya rumah ya gak iso tekun di sampean. Dengan Al-Jabbar, Allah yang pertolongannya melampaui batas logika manusia, maka apapun bisa terjadi. Sehingga orang muslim optimis dalam hidupnya. Musuh 1000 orang lawan 300 orang. Yang 300 tidak siap perang. Onta-ontanya diboncengi bertiga. Banyak yang tidak pakai perisai karena tidak siap perang. Menang. Perang Badar. Sudah siap 700 orang di atas angin, siap berperang. Kalah perang Uhud. Sudah siap dengan lebih banyak lagi pasukan, gabungan Madinah dan Mekah. Lawan orang-orang luar yang didukung oleh pasukan Roma. Kalah perang Hunain. Optimis pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menghadirkan kepasrahan. Saya ada buku bagus Bapak Ibu. Saya fotokopi karena hampir tidak ada. Kalau ada di toko buku beli ini. Karangannya Syekh Ibnu Athaillah. Bukan Al-Hikam. Bukunya beliau yang lain. Terjemahnya misteri berserah kepada Allah. Bagaimana kita harus berserah? Tapi berserah bukan kemudian tidak ikhtiar. Saya baca bolak-balik. Kadang tidak sengaja netes air mata baca begini. Cari bukunya. Tentang hidup ini memang harus berserah ke Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau tidak berserah? Manusia ini kan macam-macam modelnya ya. Dulu waktu mau lahir enggak pernah diajak pertimbangan kan saya sama sampean. Sampean mau lahir sebagai laki-laki atau perempuan? Pernah ditanya begitu? Enggak. Nurut saja. Pernah diajak pertimbangan sampean mau lahir dari Ibu Bambang Yudhoyono atau Ibu Jokowi? Pernah? Enggak. Sampean mau lahir pakai sesar atau normal? Juga enggak pernah ditanyai pertimbangan. Lahir juga, sampean mau ASI manis, agak ini enggak juga pernah dipertimbangkan. Makan saja. Baru justru ketika diberi akal, kemudian kita sok-sok mau ngatur. Mana, enggak ketemu rumusnya. Sejak dulu kita enggak ikut ngatur hidup. Lalu sekarang kita merasa kalau enggak ngatur-ngatur Allah, seolah-olah kita terancam hidup kita. Di mana teorinya itu enggak ketemu. Beliau tulis di sini ya. 10 alasan kenapa harus berserah. Menghadirkan kepasrahan. Serahkan saja semua ke Allah. Kembalikan semua ke Allah. Nikmat hidup ini. Kalau kita urus sendiri tidak sanggup, Ibu. Belum yang ini, belum urusan ekonomi, belum urusan kesehatan, belum urusan yang lain, belum urusan dengan tetangga, belum dirasani tetangga, belum tersinggung karena dirasani tetangga, belum ini, habis semua energi kita untuk sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Jabbar,
Allah Maha Kuasa. Kalau dia menghendaki, kalau dia menahan pemberian, bukan karena dia tidak punya kuasa. Kalau Nabi Musa harus nunggu 40 tahun untuk dikabulkan doanya menghancurkan Fir'aun, bukan karena 40 tahun itu Allah tidak sanggup melawan Nabi Musa. Ya. Ayatnya pendek sekali. Ayat 88 kalau tidak salah sama ayat 89. Ya. Ayat 88-nya isinya doanya Nabi Musa. Ayat berikutnya isinya adalah pengkabulan doa Nabi Musa. Tapi ternyata dalam kisahnya itu nunggu 40 tahun. Apa Allah karena tidak kuasa mengalahkan Fir'aun, sehingga Allah perlu mempersiapkan dulu, mempersiapkan banjirnya, mempersiapkan tsunaminya, perlu begitu? Enggak. Semua ada hikmahnya. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya kira itu ya, tentang Asma Allah Jabbar. Saya mudah-mudahan tidak lupa selalu menutup bahwa laisa kamitslihi syai'un, ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak benar-benar menjelaskan Asma Allah Al-Jabbar. Kalaupun iya, dia hanya setetes dari samudra. Surat Al-Kahfi apa Ustaz yang terakhir itu? Kullau kana midadal lik apa? Kullau kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tafada. Ya. Seandainya kalimat-kalimat Allah itu ditulis dengan lautan menjelaskan, kalau saya bawa dalam ini penjelasan ini ya, seandainya asma Allah itu dijelaskan menggunakan tinta sebanyak lautan yang ada di muka bumi ini, maka tidak akan sanggup menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ditambah lagi satu apa namanya lautan lagi sedunia ini untuk nulis itu. Apalagi saya ngomong hanya sebentar, apalagi keterbatasan saya yang pasti ada. Sehingga kalau dari apa yang saya sampaikan ada yang terketuk hatinya, bayangkan begini, itu versi Dulheri, apalagi aslinya, begitu ya. Jadi menjenengan gitu ya, kalau saya ngomong, saya menjelaskan terus hati ini kita tersentuh, sampean bilang begini, itu Dulheri aja sih ngomong, koyok ngono, apa mane Al-Jabbar yang asli, yang hanya Allah yang tahu. Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Kepada jamaah, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mohon penjelasannya tentang hidayah. Salah satu dosen saya mengatakan hidayah itu gak perlu dipinta karena Allah yahdi mayyasha. Bukankah kita dalam surat Al-Fatihah juga selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim? Mohon penjelasannya. Ya. Agar kita tidak bingung, ya, kita jangan menyampurkan dua konteks yang memang harus berdiri sendiri. Mencampurkan konteks taklif dan konteks takdir akan konslet. Contoh ya, kalau colokan itu plus minusnya sampean gabung jadi satu, apa yang terjadi? Konslet ya. Sama begitu. Ini biarkan berdiri dalam dua konteks yang berbeda. Ya. Yahdi mayyasha itu konteks takdir. Konteks bahwa Allah yang menguasai segalanya. Tapi sampean ngaji, sampean baca Quran, sampean berdoa minta petunjuk, itu konteks taklif atau beban syariat yang memang Allah haruskan kepada hambanya. Ya, berdiri sendiri. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan begini, duh, terus gimana? Kan Allah yang berkehendak. Kenapa saya minta? Kalau Allah mau kan enggak perlu saya minta. Buat apa saya minta? Kalau saya minta Allah tapi tidak mau, kan juga tidak akan berhasil. Nah ini konslet nanti kita, stres ya. Stres nanti larinya ngawur ya. Jadi biarkan dua-duanya berjalan ya. Sama ya. Ada konteks uluhiyah, ada konteks rububiyah. Konteks uluhiyah adalah kita bertuhan kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya. Konteks rububiyah adalah kita meyakini
Allah yang menguasai, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mengurus, Allah yang maha menciptakan, Allah yang menghidupkan, semua kita meyakini. Nah, dua-duanya jalan. Ibnu Qayyim menjelaskan disitulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu konteks taklif itu tadi. Ya, kepada Engkaulah saya menyembah ya Allah. Ya kan? Saya menyembah Engkau, saya sholat yang benar, ikut sunnah Nabi, ya, tidak ngawur-ngawuran, tidak kemudian ikut aliran, sing penting iling, ya, gak usah sholat, daripada sholat ndak iling, mending duduk tapi iling, gitu kan? Yang penting nyampe ke Allah, ya, sufi-sufi palsu, ya, yang menggunakan amalia-amalia yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ndak iya kana budu. Iya kana budu, komitmen kita untuk menjalankan seluruh perintah Allah. Wa iya kana sta'in. Nah, ini konteks syariat hakikatnya. Iya kana budu konteks syariatnya. Iya kana sta'in itu adalah hakikatnya. Seperti kita bilang begini, ya Allah, saya akan nyembah Engkau ya Allah. Hanya Engkau. Salat kepada Engkau, saya akan zakat, haji dan sebagainya. Tapi ya Allah, saya enggak bisa salat, enggak bisa zakat, enggak bisa haji, enggak bisa ngaji. Kalau Engkau tidak beri hidayah, maka tolong saya ya Allah. Ah, gitu kan? Iya karena budu, wa iya karena sta'in. Dua-duanya harus jalan. Dua-duanya harus jalan. Seperti itu, jangan dicampur. Ustaz. Ada lagi? Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ya itu ya, di belakang. Dari yang akhwat. Dua-duanya berdiri sendiri, jangan dipaksakan digabung. Nanti dipaksa digabung, milih mana? Pimpinan yang kafir tapi baik daripada yang muslim tidak baik. Nah, itu juga bingung juga kita kan ya. Jawabannya apa, Pak? Muslim tapi baik ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada Ustaz Heri bilang kalau jangan sampai kita tuh nggak boleh memaksakan kehendak kita gitu kan. Terus gimana Ustadz kalau kasusnya itu memaksakan kehendaknya itu dalam kebaikan, misalnya kayak memberitahu teman tentang syariat-syariat Islam, dan mungkin pada dasarnya juga teman kita itu sudah tahu yang sebenarnya di dalam Islam itu seperti apa, tapi kok rasanya dia kayak tidak segera menjemput hidayah gitu. Jadi kadang kan kita rada ngotot gitu ngasih taunya misalnya gitu, jadi malah agak keras, jadi malah seolah-olah kayak memaksakan kehendak, padahal niat kita tuh ya menyampaikan apa yang perlu disampaikan gitu. Itu seperti apa? Apakah masih termasuk memaksakan kehendak yang tidak diperbolehkan? Terus yang kedua, gimana Ustadz caranya menghindari rasa sombong yang kadang tuh timbulnya itu kan gak kerasa, misalnya aku sudah cukup baik kok, aku sudah belajar Al-Quran, aku sudah ikut begini, sudah ngaji, sudah gini, sudah gitu, gitu. Gimana caranya kita supaya terus merasa haus dan terus merasa harus memperbaiki diri, itu gimana caranya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memaksakan kehendak untuk kebaikan, tidak masalah. Baik. Tidak masalah. Walaupun kadang caranya itu agak mungkin kurang indah gitu loh terkadang. Dan makanya gini ya, jadi memahami dakwah itu bukan untuk merubah orang tujuan utamanya ya. Dakwah itu adalah ibadah, karena ibadah ada rukunnya, ada aturannya, yang kalau itu tidak dijalankan maka batal dakwah itu, batal ibadah itu. Perang sama juga, ada rukunnya, ada syarat-syarat sahnya, yang kalau tidak dijalankan maka batal, mau atas nama Allah, mau atas nama siapa, kalau syarat-syaratnya tidak ditegakkan juga batal ya. Berbedanya orang mengajak untuk sesuatu yang buruk, mereka yang tidak peduli, yang mereka target adalah hasil. Tapi kalau kita dalam hal Islam, kewajiban dakwah bukan hasil saja, tapi proses menuju hasil itu juga ada aturan mainnya, yang kalau kita tidak menegakkan aturan main itu maka batal. Karena itu adalah ibadah. Sama kayak sampean sholat kemudian ngomong, sah enggak? Enggak, batal. Syarat-syaratnya apa? Kita dalami lagi di Al-Quran hadisnya ya. Nabi perang, memaksakan kehendaknya Nabi sampai berperang dengan orang-orang kafir ya.
Dan itu disebut akhlak yang baik dari Nabi. Nah, tapi kan ada prosesnya, ada syarat-syaratnya yang membuat beliau diperintah oleh Allah untuk memerangi mereka. Hadisnya yaitu, kalau kamu berjumpa dengan kemungkaran, kemudian apa? Marro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih, ya. Fa illam tastati fabilisan. Ya. Kalau tidak kuat lagi dengan hati. Rubah dengan tangan. Kalau posisi kita, posisi orang tersebut tidak mungkin kan kita rubah dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak mungkin dengan lisan, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Itu. Ya. Jadi boleh. Kalau memaksakan itu berada dalam lingkupan perintah Allah, laksanakan. Ya. Konsekuensi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, mau tidak mau ada yang namanya al-wala wal-barok. Al-wala konsistensi atau apa namanya, mengakui, dan barok atau apa namanya ini, berpaling atau namanya apa, memusuhi. Itu mau tidak mau, tidak mungkin orang muslim itu mencintai semuanya, itu tidak mungkin. Ini kan yang keliru. Akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW bagus, memang iya. Mohon maaf, saya tidak menutupi bahwa kasih sayang dan sebagainya. Tapi konteksnya harus jelas. Ada saat Nabi memusuhi, ada saat Nabi memarahi seorang sahabat yang saling mencaci maki. Nabi juga pernah marah, tapi konteksnya jelas. Konsekuensi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus ada kebencian dalam diri kita. Benci kepada apa? Kemungkaran. Tidak bisa kita ridho kepada goyang itik, goyang itu tidak bisa. Harus benci kita. Kenapa? Karena kita sudah berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ya. Jadi harus ada al-wala war-baroknya itu. Baik, berikutnya sombong. Sombong itu karena kita menganggap kita beramal karena diri kita. Seandainya kita sadar bahwa amal ini juga adalah Allah yang memberi hidayah, maka ada istilah dalam tasawuf itu, amal lillah dan amal billah. Amal lillah adalah amal untuk Allah. Amal billah adalah amal saya bersama dengan Allah. Berdirinya saya, rukuknya saya, sujudnya saya, ini adalah atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Amal lillah dan billah, untuk Allah dan dengan Allah SWT. Kalau kita merasakan, meyakini bahwa berjilbabnya kita, berhijabnya kita, semua atas hidayah Allah, apa yang mau disombongkan? Karena kalau hidayah itu ditarik, besok sampean bisa lepas jilbab. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, ya. Pertanyaan selanjutnya. Terakhir. Silahkan dari Ikhwan ataupun Ahwat. Itu Ahwat. Ya. Itu. Silahkan. Depan ini mas. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, mau tanya. Dalam pertemanan itu terkadang ada beberapa ucapan atau tingkah laku teman itu yang menyinggung perasaan atau kadang membuat kita tuh tidak nyaman. Nah, kita tuh mau mengingatkan tapi takut menyakiti hatinya. Sedangkan kalau kita tuh cuma menahan di dalam hati, ngerundel di dalam hati. Nah, itu tuh kita, dengan kita menahan itu tuh kita dosa atau enggak? Lalu bagaimana lebih baiknya tuh kita mengingatkan atau kita tetap diam saja, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bacakan ayat saja ya. Saya membaca Al-Quran lalu tersentuh oleh satu ayat. Saya cuplik di handphone saya. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 46. Inna akhlasnahum biqolisatin rikroddar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Allah mensucikan hamba-hambanya dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Dan apa akhlak yang tinggi itu? Adalah orang yang selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
mengajak orang, kalau menurut surah ini adalah akhlak tertinggi. Dan karena tertinggi, tidak semua bisa orang meraih itu. Ya. Karena tertinggi, memang orang-orang yang yakin saja dan punya keberanian saja untuk bisa sampai ke akhlak tertinggi. Mau menegur orang, mau mengingatkan orang. Yang lain bisa saja tidak mencapai karena sungkan, karena tidak enak, karena sawangane, dan sebagainya. Ya. Itu. Tinggal kita mau milih, mau mencapai akhlak tertinggi ini atau tidak. Baik, itu saja ya, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Harus karena harus melanjutkan di tempat lain. Kita membaca Asmaul Husna sebelum berdoa. Asmaul Husna ini memang bukan wirid, ya, tapi diperintahkan setiap kita mau berhajat dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبرُ الخالقُ البارئُ المصورُ الغفارُ القهارُ الوهابُ الرزاقُ الفتاحُ العليمُ القابضُ الباسطُ الخافضُ الرافعُ المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحاسب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد ذو الباعد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسم الجامع الغني المغني المانع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على
as'adi ma'lu kontika sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lu matika wa midada kalimatika kullama dakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafilu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu antal qayyumus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu antal malakus samawati wal ardi man fihinna. Walakal hamdu antal haq wa qawlukal haq wa wa'dukal haq wan naru haq wal jannatu haq wan nabiyyun haq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika hakamna wa ilaika anabna wa ilaika khasamna. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna ma alanna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin, subhanaka inna kunna minal zalimin. Ampuni dosa kami semua ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah, ampuni kesalahan kami semua ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Rabb, hapus dosa-dosa kami semua ya Allah, bersihkan hati kami semua dari kekotoran jiwa ini ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Nur, ya Allah ya Kudus, sucikan hati kami ya Rabb, bersihkan hati kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami kemampuan merasakan nikmatnya beriman kepada-Mu ya Rabb. Karuniakan kepada kami kenikmatan yakin kepada-Mu ya Rabb. Jangan biarkan kami meyakini apapun, siapapun, kecuali hanya yakin kepada-Mu ya Rabb. Jangan biarkan kami bergantung kepada apapun, kecuali hanya bergantung kepada-Mu ya Rabb. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Singkap hijabnya dalam hati kami ya Allah, sehingga setiap saat kami sanggup menyaksikan kebesaran-Mu ya Rabb. Izinkan setiap nafas kami, setiap detak jantung kami, kami merasakan kelembutan kasih sayang-Mu ya Rabb. Karena tidak ada yang sanggup dapat menghibur hati kami ya Rabb. Tidak ada yang dapat menenangkan hati kami ya Allah, kecuali karena menyaksikan kelembutan kasih sayang-Mu ya Rabb. Kecuali menyaksikan kebesaran keagungan-Mu ya Rabb. Ya Allah, kecuali menyaksikan kebaikan takdir-Mu ya Rabb. Ya Allah, kami akan kepada kami ketawakalan kepada-Mu ya Allah. Hati yang berserah, hati yang yakin kepada-Mu ya Rabb. Hati yang berhusnudzon senantiasa kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak mengeluh terhadap setiap ujian yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Kami tidak merasa susah terhadap setiap musibah yang Kau ujikan kepada kami ya Rabb. Kami susah kala kami menjauh dari-Mu ya Rabb. Kami susah ketika Engkau jauh dari-Mu ya Rabb. Kami susah ketika hati ini terhijab karena maksiat dan dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami ridho ya Allah, Engkau letakkan di takdir manapun yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ya Rabb. Kami ikhlas ya Allah, Engkau letakkan di takdir manapun yang Engkau kehendaki ya Allah. Asal Engkau ridho ya Allah, asal Engkau senantiasa bersama kami dalam hidup kami ya Rabb.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sembuhkan sakit keluarga kami, ya Rob. Ya Allah, ya Safi, sembuhkan penyakitnya, ya Rob. Ya Allah, angkat musibah yang dialami oleh saudara-saudara kami, ya Allah. Berikan kesabaran. Allahumma inna nas'aluka khusnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua khusnul khatimah, ya Rob. Ya Allah, wafatkan kami semua khusnul khatimah. Karuniakan kepada kami kuburan yang terang. Karuniakan kepada kami hisab yang ringan. Karuniakan kepada kami surga yang kami bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sampaikan setiap kebaikan yang kami lakukan kepada ayah ibu kami. Ya Allah, sampaikan setiap bacaan Al-Qur'an kami, setiap huruf yang kami baca, setiap rakaat salat kami, setiap sedekah yang kami lakukan, pahalanya sampai kepada ayah ibu kami. Ya Allah, Engkaulah yang mentakdirkan orang tua kami. Engkaulah yang mentakdirkan. Merekalah yang mengajarkan kami tentang Engkau, tentang Islam, yang menyekolahkan kami. Maka kami memohon, ya Allah, sampaikan setiap kebaikan kami kepada beliau semuanya. Ya Allah, berikan kebaikan kepada jamaah ini. Berkahi Yayasan Nurul Hayat, ya Allah. Berkahi Yayasan Nurul Hayat. Jadikan pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang amanah, ya Allah. Jadikan pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar. Ya Allah, singkirkan, ya Allah, setiap orang yang berusaha menzalimi lembaga ini, ya Allah. Ya Allah, singkirkan setiap pemimpin-pemimpin yang tidak amanah di tempat ini, ya Allah. Selamatkan orang-orang yang ada di dalamnya, ya Allah. Selamatkan jamaah Nurul Hayat. Selamatkan kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu biha alaina masyibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa quwwatina abadan ma ahitana, wa jaluhu waritha minna, wa jal sa'rona ala man zalamana, wa ansurna ala man ahdana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan isi kepala kami dengan cinta sama dunia, ya Allah. Jangan Engkau penuhi di kepala ini, ya Allah, hanya dengan kecintaan pada dunia, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau penuhi pandangan-pandangan kami, pikiran-pikiran kami, lubuk hati kami, keinginan-keinginan kami hanya menginginkan kehinaan duniawi, ya Rabb. Jauhkan, ya Allah, dari kecintaan terhadap dunia, ya Allah. Izinkan hati ini hanya mencintai-Mu, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.